Johor menerusi Majlis Agama Islam Negeri Johor akan menyediakan ruang solat yang lebih besar dan selesa kepada penghuni pusat pemindahan sementara khususnya sepanjang bulan Ramadan. Kementerian Pendidikan memberi jaminan tidak akan timbul isu kenaikan harga makanan di kantin sekolah. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel tidak berubah bagi tempoh 16 hingga 22 Mac. Laporan penuh di saluran M01 dan astroawani.com.